Halo Bunda, welcome back di channel Luiston underscore Monja69. Kita ngonten lagi ya Bunda. Ini ada beberapa yang pedas nih. Lihat, aku dapat Celinano warna, aduh warnanya nggak jarang ditemukan ya Bunda ya. Langka. LP Speedy Canvas. Oke Bunda, sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya biar ada notifikasi ke Bundanya ya. Kita mulai Bunda, ini sih edisi ada beberapa yang pedas-pedas ya Bunda ya. Pedas. Kita mulai. Kita dari bawah dulu ini Bunda ya. Ini aku punya LP, aku lupa namanya, bentar Bunda ya. LP apa ini namanya? Nah, baru tadi sore kita bongkar. Nih. LP apa namanya ya? Ini banyak sih ya Bunda. Sama semua, cuman namanya dia belum kasih nama, masih LP doang. Kita lihat 4.500 US dollar, mahal banget. Nggak ada yang bikin nama ya, tapi dia udah ada di Crossell Bunda. Tuh, cuman namanya cuman gini doang. My first pre-loved Louis Vuitton. Kita spill aja lah dulu Bunda ya. Ini ada yang jual 1.500 US, 1.550 euro. Nah Bunda, aku juga baru perdana dapat LP yang begini. Kukira, aduh ini ala LP, kayaknya nggak ada model LP begini. Ternyata ada ya. Ada model begini. Semua dia sudah Louis Vuitton, Louis Vuitton. Cantik ya. Nah, yang bikin kerennya dia pakai zipper. Pakai zipper dan model depannya keren. Kalau gini doang jelek ya. Nah, ini yang bikin kerennya. Set. Ya. Kulit sudah matang ya Bunda. Kulit sudah matang, lihat ya. Ada kondisi pemakaian ya. Matang. Zipper aman. Dalamnya bersih, Louis Vuitton made in France. Louis Vuitton made in France. Dalamnya simple saja. Biasa dua poket kecil sama yang berzipper. Bentar, kita cari nomor serinya. Serinya tuh sudah tembus ya. TR3156. TR3156 di sini sudah tembus kalau TR tuh ya. 3156. TR3156. Dua ribu enam belas di Prancis. Untuk kondisi dia, kalau untuk tas second masih tergolong cantik lah ya. Masih tergolong cantik. Biasa kulit-kulit matang, tompel-tompel ya. Modelnya cantik Bunda ya. Cantik bener. Tuh. Kalau mau Bunda aku kasih ini harganya di. Ini yang pedes-pedes ya. Soalnya kalau ntar kita lihat dulu kalau 4.500 euro berapa. €4.500. Mahal banget ya. 81 juta. Tadi ada juga yang jual 1.500 euro. 27 jutaan lah. Kita ambil yang terbawah aja. Tapi tenang Bunda, enggaknya sampai segitu enggak. Besinya di sini ada pemakaian sedikit Bunda ya, hardware-nya ya. Nih.
Ya, namanya di bal pasti ada timpa-timpaannya, Bunda. Bang, itu bisa bagus lagi nggak besinya? Bisa. Bisa. Tinggal Bunda ke tukang reparasi aja bagus lagi nih, Bunda. Tapi nanti harganya kalau mau cantik lagi jadi berubah. Ini kita apa adanya aja, Bunda, ya. Baru dapat dari bal langsung jembreng. Kalau mau kasih di 1,2. 1,2 ya. Aduh, cantiknya, cantiknya. 1,2. Nah, Bunda, aku bilang pedas-pedas. Pedas karena aku dapat solder Prada nilon. Re-edition 2005. Balik jipernya dia sudah lempo. Udah lempo. Dan di jipernya itu sudah huruf P ya. Di jiper lemponya sudah huruf P. Ya. Nggak kelihatan karena dia hitam ya. Dia sudah lempo dan sudah nih ada garis huruf P. Katanya sih pedas. Kata Sultan Prada. Prada Milano. Nomor seri lengkap. Teks lengkap. Made in Italy. Made in Italy. Kecil-kecil cabai rawit, Bunda. Nilon ya. Semua kondisi masih cenderung tergolong aman. Masih tergolong aman. Bunda bayangkan aja Bunda pakai ini. Mau orang yang kecil, mau orang yang tinggi. Cantik aja pakai ini. Cantik. Ini kayak Luna Maya tuh. Udah tinggi jangkung ya kan. Pakai solder Prada ini cantik. Kalau Luna Maya termasuk pencinta Hermes ya. Tuh. Ya karena ototnya kan pasti beda ya sama bunda-bundanya. Pradanya cantik banget, Bunda. Cuman ini pedes ya. Pedes, yang ini pedes. Pedes, 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 pedes. Mainannya semua masih ada. Pedes. Mana tadi meterannya ya? Meterannya. Lucu. Aduh. Bentar, Bunda. Mana tadi ku bikin meterannya? Ada yang lihat? Aduh. Bentar ya, Bun. Sabar. Soalnya ini harganya juga ya kalau untuk Prada sih enggak mahal ya. Aku sakuin gitu ya. Oh, ini dia. Ini size-nya kecil, Bunda. Kecil. Panjangnya cuma 22. Panjang cuma 22. Tinggi 14. Panjang 22, tinggi 14. Ya. Panjang 22, tinggi 14. Shoulder bag Prada. Si mini-mini. Wow. Wow. Di krosal 11 juta. Paling murah 8.200. 8.200 ini yang sama banget. Re-edition. Re-edition, Prada re-edition, ya, sama. Ini yang 11 juta. Sama kan? Backcamnya sama. Tasnya sama. Cuman ini agak pedes ya, Bunda. Maaf. Tuh. Aman. Aman. Ini sekecil cabai rawitnya, Bunda, kalau mau. $875. Di Postmark ya. Kalau di Postmark nih. $875. Diskon dari $1,000 ya. Kalau 875 15 juta barunya. Tapi dah ini mah kecil-kecil cabai rawit, Bunda ya.
Mohon maaf, mohon izin Bunda, ini aku kasih di 1,9. 1,9. Aku mau bikin 2 juta sekian enggak. Udahlah, 1,9. Jangan harap kalau ini di sell ya, Bunda. 1,9. Nah, sudah lama sekali aku tidak dapat. Ini terakhir diambil sama Bunda orang Bali. Bang, kalau ada lagi pesen, tapi udah lama ya, jadi aku lupa untuk ngirim Bunda. Rata-rata orang jual di 9 juta, di 3 juta ya. Untuk di Shopee dia jual di harga 3.900. Untuk di Shopee dia jual 3.900. Kalau di Tinkerlast, kalau Tinkerlast pasti tinggi. Ini hampir sama. Yang hampir sama keadaannya ini yang di Tinkerlast. Yang di 9.700 ya. Hampir sama keadaannya. Untuk kulit-kulitnya. Ya. Sama dia ada bintik-bintik ini Bunda ya. Pemakaian. Nah, ini tandanya sering dipakai ini tasnya ya. Ya. Bang, mau bersih lagi gimana? Kalau ini kulitnya kulit matang Bunda pasti nanti semua bakal matang semua. Semua rantainya sama sudah emboss LP LP LP. Hardware-nya ada pemakaian ya Bunda. Ada pemakaian. Ya. Kalau semua tergolong masih aman ya. Sudah lama banget dapat ini, paling 2 bulan lalu ya. Semuanya aman aman aman. Nomor seri. Bentar, nomor serinya di mana? Nomor seri juga sudah tembus. Tarbon. Ini agak susah lihat nomor serinya, dia agak dalam. RA1109. RA1109. 2019 di Perancis. 2019 di Perancis ya. 2019 di Perancis. Untuk kondisi dalamnya tergolong aman. Aman. Aduh, cantiknya. Minusnya apa, Bang? Ya ini kelihatan Bunda ya, ini seperti yang aku spill ya. Nih, ini tasnya sering dipakai. Tuh kulitnya matang-matang. Kalau untuk body yang hitamnya semua masih aman. Sama ini hardware-nya nggak begitu celing ya Bunda ya. Ada pemakaian di hardware-nya. Ya kelihatan lah tas yang sering dipakai. Tas kesayangan yang punyanya ini. Kalau mau Bunda, ini kukasih di 1,1 aja Bunda. 1,1 Louis Vuitton Paris. Aduh cantiknya, namanya pun ini aku lupa karena jarang dapat itu jadi lupa. Louis Vuitton Judy, jadi Louis Vuitton jadi multicolor di 1,1 gasgen. Nah, ini pokoknya edisi yang pedas-pedas, Bunda. Seumur umur aku jualan Monja dari sebelum covid mungkin udah mulai, kalau di Wuhan udah covid, nah kita baru mulai ya jualan Monja, berarti kurang lebih 3 tahun. Baru kali ini aku dapat neo warna begini. Kalau yang warna hitam dulu banget udah pernah dapat neo. Kenapa dibilang neo? Karena kecil ya kan. Semua sudah full emboss, besi bakar, selin. Semuanya aman. Aman, kulitnya aman. Balik zipper sudah lempo. Selin Paris, semua dalam-dalamnya aman, nomor seri lengkap.
Celine Paris, nomor serinya lengkap. Nomor seri lengkap di bawah. Pedes, 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 pedes. Neo hijau. Sini udah emboss ya, Celine Paris. Mungkin Bunda seumur-umur baru lihat ini. Kayaknya ya. Mau lihat di perlaipan. Kini baru lihat. Aku aja jujur baru nemu Bunda. Untuk warna yang begini. Kalau di counternya ya jelas ada kalau di counter ya. Size-nya size kecil. Nih Bunda. Celine Lugeg View Falcon. 1429 euro. Euro ya. Untuk warna yang begini tuh jarang. Ada kan? 1429 euro. Berarti 20 jutaan. Euro. 25 juta ini kali 18 ribu ya. Ini dia sell dari 1800 euro. Sell dari 1800 euro. Emang jarang menemukan yang begini. Warnanya cantik sekali. Size-nya panjang 20, tinggi 22. Panjang 20, tinggi 22. Aduh, ini mah Sultan. Sultan manakah yang meminang ini duluan ya? Yang dari Jakarta kah? Yang dari Kalimantan kah? Atau keluar negeri kah? Atau yang di Bali? Di Bali bertambah bunda-bundaku di Bali ya. Paling banyak sih mendominasi Bunda Bali. Mendominasi. Cantiknya, bentar. Kalau mau Bunda, mohon maaf untuk Celine Nano-nya ini. Harganya di 2,5 Bunda. 2,5, mohon maaf ya, mohon izin kalau untuk yang ini. Karena ini jarang banget ditemukan langka. Langka Bunda untuk warna begini, rare. Oke lanjut. Ya. Aku ada CD, bisa sling, bisa solder. Bisa sling, bisa solder ya. Semua kondisi aman. Di sini dia sudah Dior. Tok. Bentar Bunda. Christian Dior Paris. Zipernya sudah Dior. Satu ruang, dua ruang, tiga ruang, ada tempat pocket-pocket ya. Nih, nah dalamnya. Kok kayak gelap ya? Padahal ini udah ini. Kayak gelap, bentar Bunda. Nomor serinya ada dia di sini Bunda tuh. Aku tadinya, aduh ini gak ada nomor seri kayaknya. Ternyata nomor seri lah ini. Dia langsung di stem di sini ya. Langsung di stem di sini nomor serinya. Kita senter ya Bunda, kok kayak gelap ya? Kayak enggak cerah. Ada apa dengan ini? Ini senter handphone juga kok nggak bisa dipakai. Nah, satu ruang, dua ruang. Di sininya dia kayak pocket-pocket ini, Bunda. Untuk tempat card ya, tempat card. Pokoknya ini cantik. Christian Dior-nya. Nomor seri lengkap. Warna hitam masih pekat, bisa sling, bisa solder. Kalau mau Bunda ini kukasih di. Cantik ini. Ini kalau mau kasih di 850. 850. 850.
Yang pedas mana lagi bang? Nih. LV Canvas. Canvas. Dia model tarikan zipernya gembok. Ya. Warna navy. Semua kaki-kaki sudah Louis Vuitton. Pokoknya yang pedas-pedas ini. Bentar ya bunda. Dalamnya bersih. Dalamnya bersih. Kok kayak gelap ya? Dalamnya bersih, satu ruang, dua ruang, warna navy ya. Warna navy, sini ada satu ruang lagi. Warna navy, nanti kalau kurang jelas boleh bunda. Bang, minta video ulang dong ya. Modelnya pokoknya seperti ini. Semuanya aman. Aman. Nomor seri dia sudah stamp. Nah. Ini nomor serinya. Ntar kita cek ya bunda. Rp2.500 di Prancis. Semuanya aman. Nomor serinya aman. Cantik banget ya. Cantik banget kan. Kita lihat ini juga, aku baru perdana dapat yang begini ya. Perdana dapat LV model begini. Ya. 4 juta di Hans Street, di Krausel lah ya. Emang rata-rata keluaran tahun segitu ya. Ini yang jual di Krausel minus 2.800.000, ini yang warna krem 2002. Yang warna krem, ini yang warna abu. Yang warna abu jualnya 3.500. Ini warna yang sama. Warnanya sama, jual 3.500. Second ya. Second. Tinkerlas yang persis di Tinkerlas 3.900. Ya, sekisaran segitu harganya ya bunda ya, rata-rata jual second. Karena jarang dapat bunda. Ini kalau mau LV Canvas Speedy-nya, aku kasih di 2,2 bunda ya. 2,2 untuk LV Canvas Speedy ini. Nomor seri sudah tembus. Duh, secantik ini bunda ya. Secantik ini. Secantik ini. Untuk size-nya, 26, tinggi 17, panjang 27. Tinggi 17, panjang 27. Nah ini bunda, kemarin tuh ada yang mesen Gabriel lagi. Boy. Tulan nih dapat lagi boy. Semua kondisi aman, ini lebih mulus. Semuanya aman. Pemakaian-pemakaian di hardware pasti ada ya bunda, namanya tas bekas. Channel boy, semua kondisi aman. Ini yang nggak aku isi, dia bisa berdiri ya. Nggak ada isinya tuh bunda. Nggak ada isinya, dia bisa berdiri. Semua sudah emboss, channel. Lengkap dengan holo. 1, 2. Made in Italy. Karena ini lebih cantik bunda. Ya, ada harga, ada kualitas ya. Ini lebih cantik, lebih mulus untuk body-bodinya juga, nggak ada lipatan. Masih tergolong
mulus. Ini kalau mau bunda aku kasih di. Aduh, ini soalnya masih mulus banget. Gak apa-apa lah, beda dikit aja ya. 25, tinggi 15, panjang 25. Ini aku kasih cuma di 950 bunda. 950, 950. 950. Oke bunda, sekian dulu konten kita hari ini. Mungkin besok atau lusa kita ngonten lagi. Soalnya barang sekarang udah mulai kondusif lagi. Kita udah ada stok bal. Udah bawa, ya tadi ada jemput beberapa bal ya. Nah ini kita dapet, langsung kita cemprengkan. Mungkin besok kalau enggak lusa kita ngonten lagi bunda. Salam sehat, salam sukses. Kalau ada yang cocok jangan lupa screenshot kirim ke WhatsApp yang sematin di judul dan deskripsi. Thank you, bye-bye.